Karena banyak yang nanya, hewan apa saja sih yang ada di kandang Semeru 2BF? Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview kandang Semeru 2BF. Hai teman-teman semua, ikutan saya yuk. Hari ini kita akan melihat-lihat hewan apa saja yang ada di kandang Semeru 2BF. Untuk lokasi pertama di kandang Semeru 2BF, ada puter Kelantan, kemudian ada puter Pelung, dan juga beberapa puter hias yang saya pelihara teman-teman. Nah, seperti ini adalah kandang puter Pelung teman-teman. Kemudian di sebelahnya juga ada puter Tangrin, kemudian juga ada puter Bloro. Oh iya teman-teman, untuk puter Tangrin dan puter Bloro untuk sementara tidak saya ternak dulu ya. Untuk sementara saya jadikan babuan puter Kelantan teman-teman, karena puter ini hanya dijadikan koleksi buat saya teman-teman. Nah, untuk di lokasi bagian depan teman-teman, ini adalah beberapa puter yang saya jemur teman-teman. Termasuk di kandang Semeru 2BF juga memiliki gantangan untuk puter Kelantan teman-teman. Kemudian kita lanjut ke dunia perayaman teman-teman. Ini adalah kandang ayam untuk kandang Semeru 2BF. Di sini ada beberapa ayam yang saya pelihara teman-teman, termasuk juga ada ayam hias. Jadi selain dunia burung, di kandang Semeru 2BF juga ada dunia perayaman teman-teman. Dan ini beberapa tempat yang saya spill teman-teman, termasuk juga di dalamnya ada kandang ayam, yaitu ayam kampung dan ayam hias teman-teman. Selanjutnya kita lanjut tempat display untuk memvideo beberapa hewan yang saya pelihara. Worth it juga ya teman-teman. Untuk bagian bawah adalah tempat anakan ayam KT dan ayam Brahman. Ayam Brahman saya beli dari teman saya. Untuk ayam KT, ini hasil dari ternakan kandang Semeru 2BF. Dari indukan 3 ayam betina KT dan 1 ayam KT jantan. Yang di atas ini adalah contoh anakan ayam KT yang sudah besar. Kemudian di sebelah sini adalah tempat anakan ayam KT dan ayam kampung yang sudah agak membesar teman-teman. Selain dunia perayaman dan perburungan, di kandang Semeru 2BF ada juga dunia perikanan. Di sini ada ikan-ikan kecil yang saya pelihara seperti gupi, melati, dan nanti akan kita tambah lagi ya teman-teman. Menurut teman-teman saya harus menambah ikan apa lagi ya? Nah, di ini adalah tempat bersarangnya telur ayam KT teman-teman. Nah, itu ayam KT yang bertelur di tempat tadi teman-teman. Entah mengapa ayam KT ini bisa keluar dari kandang ini kemudian juga masuk lagi ke ayam jantannya teman-teman. Selain ayam KT juga di sini ada ayam batik teman-teman yang masih belum bertelur. Mungkin ayam batik ini masih muda teman-teman, karena saya beli bentuknya sudah seperti itu, tapi entah mengapa sampai beberapa bulan masih belum bertelur. Selain ayam hias juga ada ayam kampung yang saya pelihara teman-teman sebagai engon-engon. Eman-eman hasil dari beberapa makanan yang saya buang, saya kasihkan ke ayam kampung saya teman-teman. Nah, menurut teman-teman kira-kira hewan apa lagi yang harus kita pelihara di kandang Semeru 2BF? Nah, ini beberapa hewan yang saya display di tempat tadi ya teman-teman. Oh iya, terima kasih sudah menonton channel kami ya teman-teman. Terus dukung channel kami untuk selalu berkembang. Dan kita akan melihat terus perkembangan di kandang Semeru 2BF. Terima kasih sudah menonton semuanya.